Ya, ini nasi. Orang kaya butik. Tapi cari kerjaan. Cari kerjaan apa? Aku nggak cari kerjaan. Ya, maksudnya nggak mau diem. Ini contoh-contoh orang kaya ya kayak gini ngasih tahu orang anak muda yang bagus. Jadi nggak mau nganggur, nggak mau apa, harus jalan. Hebat, Pak Paul hebat. Hebat sekali. Puji-puji. Perlu contoh yang bagus. Sebetulnya yang hebat itu Pak Min. Semuanya hebat, Pak. Semuanya hebat, yang penting kita sehat. Makanya Pak Paul umurnya 56. Bis. Ya kemarin berapa, Pak? 56 ya? 65. Masih sehat, masih gagah. Udah 65 tahun masih gagah, masih sehat, masih jalannya masih sehat. Terengginas. Hebat. Ini Mas, ini siapa namanya, Mas? Nasi Gultik, Pak. Namamu? Nama saya Wahyu. Wahyu. Iya, oh. Iya, Pak Paul. Iya. Gimana? Iya. Ini nomor HP siapa yang buka ini? WA. Bos. Bosnya? Iya. Oh. Nanti saya kan karyawan, Pak. Oh, karyawan. Nanti kalau tak kirim ke sini bosnya. Jangan ya, enggak usah ya. Ini cukup konten aja. Iya. Gultik. Bule tikungan. Iya, yeah, bule tikungan. Yeah. Bule tikungan dari sapi. Jangan salah ngomong. Apa salah ngomong apa maksudnya? Bule itik. Ada yang ngomong gitu. Bule itik. Iya. Yeah. Gultik, bule itik katanya. Oh. Bule itik. Nah ini loh, mal Blok ini M Plaza. Plaza Blok M. Blok M Plaza ini. Nah, ada The Kos. Sebelah sana itu lift menuju stasiun MRT Blok MBCA. Nah, dari sana di sini ada tempat parkir ya. Parkir motor. Ke sana ya, panjang ya, Mak, parkir motor ya. Ini Bulungan Food Festival. Pak Paul jalan-jalan. Iya. Oh ini kalau mau makan duduk di depannya sini boleh ya, Mas? Boleh banget. Nah, ini ada meja juga, ini meja ada kursinya dua. Kalau nggak mau di luar sini, di dalam sana seperti aku tadi. Nah tadi aku minum teh manis hangat di sini, pesannya ini minuman, ini bagian minuman. Kopi, Nutrisari, es teh manis, es cappuccino, teh botol, teh pucuk. Paling bawah itu apa? Floridina. Nah, ini aneka minuman dan rokok ya, minuman dan rokok. Bulungan Food Festival by ITJ. ITJ itu apa? ITJ itu apa, Mas? ITJ itu singkatan dari Integrasi Transportasi Jakarta. Oh, Integrasi Transportasi Jakarta. Betul. Iya. Ini mirip banget sama yang di sana, di tikungan sana. Iya, betul. Mirip banget rasanya. Aku kan udah pernah makan di sana. Tapi ini tempatnya lebih genah. Mejanya luas, ada kursinya. Oh, sana papan. Iya. Jadi kesannya orang-orang makan di sana itu, Bos. Apa? Dari kelebihannya dari kursi itu. Oh, kursi itu enggak dari mana-mana, dari Mbah Dukun. Kursinya itu? Iya, kursinya dari Mbah Dukun. Sama mejanya? Sama meja, ya. Jadi orang itu duduk di situ keras, tapi kelihatannya sampai duduk empuk. Enak kan? Oh, kerasan kan? Enggak. Iya, gultiknya semuanya sama, rasa gultik, tapi tempat duduknya. Ya, kalau buat aku ya enggak. Iya, gultik, gulit tikungan. Ya, tikungannya di sana itu enggak, banyak setannya. Banyak setannya. Kalau buat aku ya, yang lebih enak itu yang ini, mejanya pendek, luas. Iya, itu juga pendek sana. Nyaman, ada tempat duduknya. Iya. Ini kan kuat ini. Enggak goyang-goyang. Kalau yang di sana
kesenggol kaki, jatuh itu semua ya. Empat kursi gini dijajarin, dikasih papan jadi meja. Iyo, triplek. Empat kursi gini dijajarin, dikasih triplek kotak gitu. Terus pinggirnya dikasih kursi lagi buat duduk empat orang. Jadi satu kelompok itu nomor berapa? Saya kan makan gultik nomor berapa di sana? Sana ada nomornya loh, Pak. Enggak, itu yang salah satu yang ada duluan. Aku jam 3 ke sana. Oh. Nah, yang buka duluan itu. Yang buka duluan. Baru satu yang buka. Karena yang lain itu baru baru dasar gitu, dasar baru mempersiapkan dagangannya. Siang-siang minum teh ya, teh panas. Manis teh tubruk. Oh, asli Solo, Pak. Oh, iya. Tehnya dari Jeporo, iya. Airnya dari Jakarta, gelasnya dari Surabaya, dioplos jadi satu, Pak. Namanya teh tubruk. Oh ya. Iya, minuman ini langka, Pak. Langka ya. Adanya di Jogja, Marioboro. Hmm. Oh. Ya, lesehan. Iya, iya. Satu gelas harganya 175.000. Iya. Tenang toh. 175.000 kayak gini. Iya, 175.000 sama mukulin pedagangnya. Ya, begini nih kalau Pak Min Banyol begini. Iya. Ketemu Pak Paul sama-sama edannya, sama-sama gendengnya. Sampean kalau masih di sana ya, Jawa Tengah sana masih ada grup Sri Mulat, cocok jadi anggota. Oh iya. Sri Mulat. Kebetulan dulu saya mau ngelamar gitu tapi nggak sekolah, Pak. Jadi swasta ngomong yang diomongan itu tuh plekak-plekuk, belum bisa, belum pasek. Oh. Iya. Lama di Jakarta aja nih, pinter ketemu sama Pak Paul tambah pinter saya. Ini dagangannya nih. Nanti ketemu lagi hari apa ya enaknya ke sini ya? Sabtu apa yang sepi? Tahun baru sama bawa parcel, Bos. Yo, sekali-sekali ngasih sarung sama Pak Min sedekah. Ntar tak buat sholat atau tak buat kemana biar belum waktunya sholat Id. Bukan. Huh? Ntar kalau umpamanya tahun baru itu kan mau ngadiahi apa sama Pak Min barangkali. Ya lu, nanti tak pikir dulu yo. Kalau nggak usah dipikir lama-lama, ntar kalau dipikir lama-lama ntar malah ikut nomor 4 malah. Bukan. Oh. Nomor 1 udah ada, nomor 2 udah ada, nomor 3 udah ada, nomor 4 belum kosong. Oh. Calonnya maksudnya. Ya, calonnya ya. Ya, ya. Ya udah begitu dulu video oh, ya. Kali terima ini. Terima kasih Pak Paul, mudah-mudahan nomor 1, nomor 2, nomor 3 sukses. Iya. Nomor 4 enggak diperlukan. Nomor 4 lagi bumbung kosong. Bumbung kosong. Ya. Gak ada musuhnya. Minum Pak Paul. Yo. Teh Surabaya, gelasnya dari Jakarta, airnya dari Surabaya. Dioplos jadi satu namanya teh tubruk. Yeah.